Razia parkir liar yang dilakukan di subkota Bekasi menjelang Asian Games bertujuan untuk mensterilkan jalan protokol supaya lebih tertib. Itu karena kota Bekasi jadi salah satu venue sepak bola Asian Games. Dan di razia ini, di subkota Bekasi merazia parkir liar yang ada di samping apartemen Center Point dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dengan cara mengempeskan ban kendaraan yang parkir sembarangan. Hasilnya, ada 15 kendaraan yang ditindak petugas. Baik, saya dari Disub Perhubungan Kota Bekasi untuk Asia Games mempersiapkan untuk penyisiran. Kita dari tim Dalmas, tim tindak, melakukan penyisiran di Jalan Ahmad Yani, Jalan Protokol, khususnya untuk parkir-parkir liar, baik online maupun kendaraan pribadi. Kami melakukan penindakan maupun penghalauan untuk mempersiapkan Asia Games. Berapa mobil tadi Bang yang dikempeskin di sama di kota Bekasi? Kurang lebih 15 KR yang kita kempesin untuk di Center Point, baik maupun yang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat untuk jalan protokol. Demikian. Sementara itu, razia akan terus dilakukan petugas untuk menciptakan rasa aman dan nyaman jelang pesta olahraga terbesar se-Asia. Amarullah, Badar TV, Bekasi.